Nas, Nas. Ibu. Terus aku juga mau lihat ke atas, kali aja aku punya bayi. Ini manusia di depan saya ini adalah nama Richie Ismail, cita-cita jadi bule. Assalamualaikum, Malik. Aku rasa kayaknya dia tidur di si Ravatar. Mana dia? Mana anak saya? Hai! Nanas mau ketemu mantannya, cie Nana. Aku gak mau ya kalian jadi berantem gara-gara ketemu mantan ya. Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Roma kelapa guys, kesukaan Raffi Ahmad. Apalagi kalau dicelupin pakai teh. Enak banget. Dibuat dari kelapa asli, biskuit kelapa yang paling enak dan gurih. Pasangan yang paling pas dicelup teh atau susu. Nah, sekarang kita mau persiapan ke Bali nih guys. Tapi aku mau ingetin lagi, harus bawa Roma kelapa. Sayang, lu ke Bali kok gak ngajak-ngajak sih? Alah, gue mau liburan sama keluarga, mau ngeliat hotelnya sama Marita nanti di Bali. Pokoknya amazing guys. Mau beli emang? Iya, tahu. Sayang nih, jangan lupa, mau gak rumah kelapa? Eh, kamu juga udah mau bawa rumah kelapa ya? Udah aku siap. Sayang. Yang tadi tehnya mau diambil gak? Boleh dong, ayo iya, tehnya dong. Itu pakai teh, lebih enak. Bawa, jangan lupa. Ya tunggu nih, aku masukin ini dulu. Ini sayang. Itu buat caranya cuma satu, rame-rame kayak gini. Sayang, aku cobain deh. Udah tahu ini mah makanan aku sukanya agak lama, jadi bener-bener. Kalau nggak pakai teh, pakai susu juga bisa. Itu biskuit apa yang paling enak dan gurih, karena itu nomor satu, yang pertama banget, pioneer banget. Dibuat dari kelapa asli dan kelapanya berasa banget sayang. Udah kamu bantuin kayak beresin itu kopi. Udah beresin. Apa? Jangan lupa Roma kelapa udah, jangan ada yang tinggalan. Si Nanas tuh kasih tahu. Si Nanas, oh iya Nanas juga mau ikut ya? Iya. Jangan bawa koper banyak banget ya. Seorang satu. Udah kamu rapiin ya. Beres. Selamat pagi. Aduh kayak kecekek juga ya. Aku baru beli tari baru nih ya guys, lihat nih. Tapi kok jadi kayak kecekek gitu leher gue. Kita lagi mau ke Bali sama ini dia nih. Mana tuh diam-diam deh, stay diam. Harus diam. Ngapain sih? Pupil. Sama dia, sama ini dia yang tidur. Oju. Jadi ceritanya ke Bali, si Raffi ada shooting Raffi Billy and French. Tapi dia mau ikut juga sendiri, gak ada suaminya. Jadi aku mau check-in dulu. Terus langsung kita mau ke lah, mana ini kok ada dia? Ini anak kasihan lagi bobo diangkut. Kasian banget. Ya, kemarin tidurnya juga malam banget. Sekarang juga udah diangkat, pasti kasian ya, badannya capek ayah. Lagi nunggu pesawat. Ada ibu hamil, pagi-pagi rakus banget. Udah makan nasi goreng. Ini pagi-pagi udah sibuk banget. Halo Pipi. Kita udah mau masuk pesawat. Kita langsung ke Bali. Ravatar udah bangun. Kok udah bangun sih? Masih pagi-pagi. Beleknya banyak tuh. Kita turun. Hey K-pop. Ini adalah kemesraan kakak beradik ya kan? Ciumlah. Cium, Nas, cepetan. Ini adalah kemesraan kakak beradik, ya kan? Nas, cium, Nas. Nyanyam. Ada sabuknya. Hah? Nyanyam kemana nih? Kemana kabar? Are we going? Tadi udah pasang safety belt sendiri. Pintar. Selamat datang di Bali. Selamat datang di Bali. Kamu kok lemes banget sih? Untuk banget. Ini aku kasih sesuatu nih biar gak untuk ya. Ini udah ngantuk nih. Kopiko. Wah.
Kopiko, Coffee Candy kesukaannya Raffi Ahmad. Ini yeah, tinggal di petak, petak. Wow. Nas, mau kopi nggak Nas? Biar nggak ngantuk. Oh. Kopiko. Ini aku suapin ya Nas. Wow. Biar seger. Karena pesawat kita tuh pesawat pagi jam 7. Mau boleh? Kak juga mau Kopiko. Wow. Kopiko. Ah. Kurang beliin lagi di Alfamart ya. Ya udah. Nih, dia kemana-mana kita selalu bawa Kopiko, guys. Ini kesukaan kita. I love you Kopiko. Permen kopi Kopiko. Oke guys, sekarang kita kayaknya berpisah deh. Aku sama Gigi berpisah. Dia mau lanjut hotel kalau aku kayaknya syuting sama si Billy. Aku mau nyari Billy dulu, guys. Pasangan lebay, hey. Gak usah lebay-lebay amat, baru gak ketemu sehari lebay. Gila, lebay. Rindu banget. Rindu. Sangat merindukan. Aduh, udah minum, makan kopi kok. Ah. Oh, semangat. Yuk. Ya, kita pisah dulu ya. Kita pisah dulu, kamu gak kayak Nana sama Jaja gitu sih, mesra gitu. Sayang, ih. Kok gak mesra sih sama Papa, aku? Papa kerja dulu ya. Udah, Papa. Udah. Aku mana yang mau makan dulu? Enggak sih, bukan diet. Aku bawa kemana-mana bawa ini nih. Nasi shirataki. Supaya kalau pengen makan nasi gak terlalu merasa bersalah. Dan karena aku lagi jerawatan, lihat dong. Aku pakai tempelan-tempelan jerawat dan Rafathar tidak mau ikut seperti biasa. Dia pengen di kamar hotel karena dia pengen berenang. Kalau di Bali tuh otaknya tuh berenang. Dia tuh otaknya hanya berenang dan berenang. Jadi dia udah gitu. Kita mau makan di Mamasan, itu salah satu restoran favorit aku di Bali. Kalau nggak enak awas ya. Kalau nggak enak pulang, kita pindah ke restoran lain. Oke, okay? Let's go. Kita udah sampai di Mamasan. Aku tuh nggak reservasi tadi karena aku pikir ya udah cuma bertiga. Duh, maaf ya. Jadi ya udah aja, ternyata penuh. Untung jadi kita dikasih cuma waktu sejam. Untung kita rakus, jadi kita bisa makan apa aja. Sejam ini makanannya aku bawa nasi shirataki. Teng supaya bisa makan banyak. Ini dia, Koko Leci Crush. Kayak daun. Apa? Daun apa? Ada mas fotografer dan mas videografer. Enak apa enggak? Segar. Kurang ya? Coba ya. Enak kok. Air fry. Enak. Kayak berasa di Bali banget, tapi nggak biasa gitu rasanya ya. Nggak ada ini, nggak pernah sebelumnya merasakan rasa seperti ini kan. Iya bener, tapi dia segar, tapi ada gurihnya, ada asamnya. Kelapa ya, gurihnya kan dari kelapa. Iya bener-bener gurih, tapi wangi loh mulutnya. Mana ada mie? Ini adalah soft shell pad thai. Mana beb? Enak? Enak banget. Gurame-nya dipakein bumbunya deh. Enak banget ya? Gurame-nya dicolok ini dulu ya. Pakai bumbu asin-asin dulu. Colok. Pakai ini. Gimana? Enak banget nih. Gak salah nih pilihan bagi ini. Lihat dendeng ini. Sausnya tuh beda, nggak kayak dendeng biasa. Kayak dendeng balado pada umumnya. Tuh lihat mejanya udah penuh. Di sini makannya makan enak. Udah, aku kayaknya ribet deh kalau kayak gini. Aku mau makan dulu. Makannya bertiga, 1, 2, 3. Mejanya penuh. I like. Masnya tadi bilang katanya ini kebanyakan, tapi habis juga tuh. Gimana dong? Terus saya makan gimana nah? Kalau ke Bali, makanan aku rekomendasi aku enak nggak? Parah enak banget, dan aku kalau ke Bali lagi mau bakalan balik wajib lagi. I know. Karena kita mau jalan-jalan. Jadi kalau depan keluar restoran tuh udah langsung tempat jalan-jalan gitu. Ini kita harusnya bawa. Kita kemana? Ini harus bawa payung ya sih. Kita jalan-jalan. Sore. Siang ya, jadi panas banget sih, panas ya. Kita lagi mampir di toko, lucu-lucu banget ya, lihat nih. Gelasnya lucu-lucu banget. Ya Allah, gemesnya. Ngeteh. Ini gimana ya masalahnya? Aku tuh pengen mau bawa pulang, gimana caranya? Kan masih bisa di-shipping. Jadi shipping? Hah, ide bagus. Lucu-lucu banget liat nih. Minum kali ya gue. Tuh liat. Mana? Ini lucu banget. Kaca. Nas. Ibu. Tahu enggak, Ibu? Tahu, bagus banget.
Di atas apa, Mbak? Di atas untuk babynya. Oh, di atas buat baby, nah. Ada baby. Iya, tapi hati-hati tetangganya, guys. Ada baby di atas, yang yuk. Terus aku juga mau lihat ke atas, kali aja aku punya bayi. Ya Allah, gemesnya. Instagram banget ya. Kalau mau pesan tuh sekalian banyak, jadi di shipping. Semangka nanas. Nas, gimana kalau anak nanas temanya buah-buahan? Oh iya, namanya semangka gitu. Ide bagus. Supaya kan nanas, JJ jeruk, semangka, apel. Nanas, nanas, nanas. Bali lagi panas banget, guys. Tips aku biar nggak gosong mukanya, jalannya sambil tutup gini. Jadi kita tetap kelihatan. Nah, itu aja tuh kacamata buat JJ. Jalan, kita tetap kelihatan jalan begini, kayak gini nih. Tapi muka nggak akan terlalu gosong. Jadi kita jalannya kayak gini nih, guys. Tuh kan, ini lagi siang banget, siang bolong. Kok jadi jalannya gini? Karena nggak bawa payung. Masih. Ya Allah, gemes ke toko bayi. Aku mau lagi ngeracunin nanas. Ini baju bayi. Emangnya ada tuh. Tapi masih belum jelas laki apa perempuan, guys. Tapi yaudahlah, diancu dulu. Seandainya Rafathar ya mau aku pakein baju-baju kayak gini nih. Tuh, yang kayak gini. Yang ada kancingnya, dia tuh gak mau. Anas belanja buat anak. Emang udah tahu ini cewek cowok? Ya belinya yang bisa dipakai cewek cowok. Kopinya enggak? Kegedean cuna. Ya udah pitanya aja. Lagi jalan-jalan, masih jalan-jalan. Panas banget, guys, parah. Lagi panas banget. Tapi anginnya sebenarnya enggak terlalu sih. Cuman lagi tarik aja karena lagi sore banget ini, sekarang jam 3 sore. Di belakang ibu-ibu hamil. Jalan udah susah. Kaki bengkak. Chill, you know. Ah, aku mau beli sendal buat Rafathar dulu ya, ketinggalan sendalnya. Si Rafathar gak bawa sendal, tadi si Lala bilang. Yang mana ya kira-kira ya? Papanya sih dibawainnya itu sih. Ayo, ini, tapi gak dibawa lagi. Yang mana dong, Nas, ya buat Rafathar ya? Dia sukanya karakter. Dia mah suka semua. Aku akhirnya beli yang ini buat Rafathar. Cute, kayak dia, Simba. Apa sih, beli apa sih ini? Simba. Ini juga ikut-ikutan lagi nih. Kepengenan beli juga. Oh my god, kita tuh udah di deket hotel udah kali setengah jam kali ya, lebih ya? Enggak nih ya? Ada. Setengah jam ya, setengah jam. Ayo depan hotel. Tapi macet banget. Gila, semenyak. Macet banget. Ini manusia di depan saya ini adalah nama Richie Ismail, cita-cita jadi bule. Pengen beli kacamata kayak orang bule. Gue gak ngerti deh kacamata kayak orang bule. Maksudnya tuh gini loh, dia mau udah dapat kacamata segimana mungkin, dia gak akan kayak bule dan mukanya bukan kayak bule. Gimana sih? Wah, 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 off-road. Nas, Nas, gak brojol kan, Nanas? Aku takut kamu Nanas brojol. Kita udah sampai di villa. Mana ya si Rafathar ya? Apakah dia tidur? Kayak aku, feeling aku dia tidur deh. Ya, nomor 18. Oh, ini 19. Assalamualaikum, Malik. Aku rasa kayaknya dia tidur deh si Rafathar. Mana dia? Rafathar kemana sih? Nyelam ke kolam berenang aja. Jangan-jangan. Ya Allah, ini belum diapa-apain, ini udah diginiin. Ini siapa pelaku? Siapa nih pelakunya nih? Mana anak saya? Hai. Hey! Mama beliin sesuatu buat A. Teret tereng. Tereng. Tereng 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 tereng. Kita di mana? Situ. Tereng tereng. Tereng, tereng, tereng. Udah pengen ada yang berenang. Kita siap mau berenang. Ah, mau berenang. Mau. Mau berenang kan? Baju berenang mana? Putih. Ah, jorok sayang, jorok sayang. Pak, mau kemana Pak? Mau berenang lagi Pak? Tadi Rafathar baru selesai berenang, tapi dia berenang lagi. Nih Pak Imam yang biasa pokoknya kalau aku ke W Bali selalu yang ngurusin. Go. Tadi soal bajunya udah dingin. Aku jangan loncat. Biasa aja. Aduh. Terus saya berenang. Habis cemil-nyemil, kedinginan. Ada yang kedinginan, maka ada boleh tidur. Halo, sekarang kita sudah mau sampai ke tempat makan. Kita mau makan malam di Uns. Ini salah satu restoran favoritku juga. Aku mau nyuruh dia untuk mencobanya, apakah dia akan suka. Dan Nanas akan ketemu seseorang. Nanas mau ketemu mantannya. Cie, Nana. Nanas, denger-denger gak? Mau ketemu mantan, tapi ada suami, gimana Nas? Coba dikasih aku tips dong. Jadi kan, tapi kan syuting Raffi Billy and Friends. Jadi, kayaknya si Billy tuh katanya mau ikut. Coba kita lihat beneran si Billy ikut enggak sama pacarnya. Jadi ini tuh di sini ya, tempatnya kita masuk harus jalan kaki ke dalam gini loh, geng. Hati-hati, awas ada motor. Ini tuh jalannya masuk ke dalam sini. Dia tuh agak-agak masuk-masuk gitu, gengs. Tapi menurut aku jalannya itu makanannya tuh enak banget. Menurut aku ya, kok gelap banget.
Nih dia, Un. Hey guys, Nanas mau ketemu mantannya. Dia deg-degan banget. Jadi kira-kira cemburu enggak? Nanas mau ketemu sama mantannya. Aku enggak mau ya kalian jadi berantem gara-gara ketemu mantannya. Eh enggak ada, Ding. Eh ada. Hai! Hai! Makanannya belum datang. Ih, kamu gosong banget. Jangan pada berantem ya kalau ketemu mantan, please. Please, aku tuh takut kalian berantem kalau ketemu mantan. Emang aku gosong ya? Gosong, Beb. Tempat mana aja tahu dia tempat makanan. Perempuan doyan makan ini. Ya, karena makan is my life, oke? Okay? Oh, pas banget makanannya datang. Menurut kamu makanan yang aku pilihin di sini enak apa enggak? Coba sok. Kayak gitu, Gi. Iya. Ini nih. Kita tadi gua udah makan ini di Bali langsung order full, man. Itu kayak gambar yang di sini nih, tuh lihat tuh. Kalau perut kamu enggak ada apa-apanya. Coba. Hey guys, ini makanan sampai kendanggang. Daging, ini pilihannya Nagita, gua enggak tahu makanannya apa. Kita pernah makan ini di sini. Hah? Di mama, di mama Rosi. Enak gak? Mari jauh. Kayak di mama. Ih, kok mau dicas semua gimana sih? Garam yang ini, Nas. Dia udah capek banget. Nas, ayo coba Nas, aku pengen lihat nanas. Bagaimana? Garam. Padahal kaki udah lengkap ya. Jangan banyak-banyak, Nas. Nah, cobain Nas. Menurut Nas, pilihan aku enak apa enggak? Yang tadi siang tuh udah 10 dari 10 nilainya. Ya coba ini, coba jangan terlalu banyak. Ekspektasi tinggi ya. Enak, aku sih ayo lah. Ya kan? Maksudnya di Jakarta gak ada kan? Soalnya belum pernah gitu. Kita udah kenyang banget makan, tapi ada yang pengen sesuatu. Pengen sesuatu apa sih, A? Kalau ke Bali pengennya apa? Makan apa? A, pengen apa? Pengen apa deh tadi? Bisa ganggu dong Billy ya? Ini yeah. Mengarah Leta, ke hotel. Iya, yeah. Ke W ya. Mau beli jagung, di Seminyak itu ada jagung suka nih yeah. Qatar. Sefo yang hitam. Menurut aku juga itu jagung hitam. Bakar terenak. Temu tukang jagungnya ya. Ketemu tuh tukang jagung. Nah, ini dia jadi cari nih tukang jagung nih. Jagung. Bos. Biasa. Halo, Kang Jagung. Yang dulu kan ini? Iya kan? Nah, anak saya tuh suka banget sama tukang sama jagung di sini. Kalau ke Bali mintanya jagung ini pasti. Kalau aku tuh kalau ke Bali selalu cari jagungnya Bapak ini. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Fadil. Pak Fadil. Ini tuh biasanya makannya depan ini nih, Guardian. Jalan apa nih? Jalan Kayu Aya. Jalan Kayu Aya nih. Ini menurut aku jagung bakar terenak. Jualan biasa sampai jam berapa, Pak? Besok mulai jam 4. Sampai jam? Sampai jam 11. Oh, bentar lagi lah pas lah kita. Enak? Ini yang cari-cari kan? Kan, jagung yang dicari-cari yang pinggir jalan kan? Yang ini pedas gak? Yang ini sedikit? Nah, yang ini manis. Itu punya siapa? Yang satu. Itu yang manis punya siapa, sayang? Satu lagi? Ha, Yece, mama lagi jumpa fans. Yece, mama lagi foto sama fans. Tapi pengen makan jagung nih. Siapa? Mau? Beli? Mantap jagungnya. Enak banget gak, sayang? Enak banget. Wow, Nagita dua loh. Enggak bohong, dua emang lu, dasar lu. Enak kan yang punya kamu? Enak, sama, pedes, tapi sedikit aja. Enak gak? Oke guys, kita ambil makan jagung. Wih, dibeliin Raffi Ahmad nih, mantap. Raffi Ahmad, jagungnya rasa Pak Raffi Ahmad. Lah anak kecil malam-malam, ini anak, bener-bener deh. Cari enak, duduk dong makannya, aduh duduk. Ngemper di toko yang udah tutup. Ini orang udah selesai makan, baru pada datang ditungguin, lama banget. Nah, enak gak? Nih jagung bakar, katanya kalau biasa aja aku mau digerek. Enak banget kan? Lah, ini ngintip deh pakai bumbu apa. Tanya aja ya, tanya ya. Enak kan? Gimana? Enak kan? Enak pisan, sumpah parah. Udah dibilangin, aku tuh cuman itu. Cuman ada dua nih, satu di sini sama di depannya situ tuh adeknya dia. Pertanyaan, Bul. Siapa yang pertama kali menemukan Bil? Gak sengaja kita lagi di sini waktu lagi syuting ya, Bil? Enak gak? Gimana aja? Nah. Emang beda sih jagung ini kan? Pernah gak merasakan jagung bakar rasanya kayak gini? Enggak, sumpah. Enak kan? Bumbu lombok rasanya.
Komen suap-suapan gini sih. Awas, aku enggak mau ini terjadi apa-apa ya. Awas sih, aku enggak mau ini terjadi apa. Aku main suap-suapan ada Aduh. Gimana sayang, ini kok kayak gini sih? Ini masih bilin suap-suapan sama Nana tadi jadi gimana sih?